dari mulai apa namanya penyusunan metode sampling, dari mulai sebagai responden, kemudian juga pencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Pak Budi, kita akan mulai. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, pada tempat kita bekerja. Nantinya akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu Ibu Eni Widyastuti SKM, ya, terkait dengan masalah-masalah pelayanan administrasi kesehatan, baik itu persiapan, pengorganisasian, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi. Harapannya nanti, Bapak-Ibu sekalian, adanya pembukaan wawasan baru bagi Bapak-Ibu sekalian terkait dengan butir-butir kegiatan, bagaimana menyandingkan butir-butir kegiatan pelayanan administrasi dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Baik, Pak Erlian, mohon perkenan, mungkin bisa kita mulai, Pak Erlian. Kami persilahkan, Pak Erlian. Baik, baik Pak Agung. Makasih, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Baik, yang kami hormati Bu Eni Widyastuti SKM MKes ya Bu ya, sebagai selamat datang Ibu. Ibu Eni sebagai narasumber kita pada acara pertemuan koordinasi peningkatan kompetensi jabatan fungsional admin KES ini. Ini sudah yang ke-12 ya Pak Agung ya. Yang ke-12. Betul, betul Pak Erlian. Yang ke-12. Serial yang ke-12. Serial yang ke-12. Wah, kalau di rata-ratain sebulan sekali berarti. Alhamdulillah kalau memang sudah sampai 12. Dika sebagai unit pembina jabatan Minkes berharap bisa memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi dari para jabat fungsional Minkes kita. Apalagi sekarang memang eranya sudah era fungsional ya, belum lagi nanti ditambah penyetaraan dari daerah-daerah yang sebentar lagi mungkin juga akan menjadi jabung adminkes. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertemuan serial yang ke-12 ini nanti Pak Agung dan tim akan mengangkat tema tentang pelayanan instansi kesehatan terkait persiapan, mengorganisasi, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan kesehatan dan implementasinya dalam output pekerjaan butir-butir sesuai dengan Kemenkan nomor 42 tahun 2000. Bapak-Ibu sekalian, ini untuk acara yang hari ini nanti akan dibantu dimoderatori oleh Bapak kita dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, yaitu Pak Dr. Asral Hasan, MPH. Selamat sore Pak Hasan, Pak Dr. Asral. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Erlian, Pak Agung. Alhamdulillah Pak Asral udah standby ini. Bapak-Ibu, saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kapus PADK, Pak Dr. Andi Saguni, pada Pak Asral, pada Bu Eni, dan para Bapak-Ibu semua yang hadir di Zoom ini, di mana beliau hingga saat ini belum bisa ikut bergabung karena kita maklum bersama mungkin banyak kesibukan yang sekarang sedang dijalani, terutama terkait nanti rencana perubahan SPK juga. Namun beliau selalu menyampaikan titip pesan kepada kami, kepada para tim pembina Adminkes di PADK, bahwasanya beliau ikut mensupport, memberikan dukungan kepada para pembina, para Japung Adminkes Madya yang ada di PADK untuk terus memberikan layanan-layanan kepada para Japung Adminkes kita yang ada di daerah. Karena Pak Kapus juga menyadari bahwa PADK sebagai unit pembina memang perlu untuk memberikan peningkatan-peningkatan terhadap kompetensi. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk mendekat waktu, kami ucapkan selamat mengikuti. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang dan terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi bagi para Japung Adminkes kita sehingga menjadi Japung Adminkes yang profesional, yang berkualitas baik, dan bisa memberikan peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat. Terima kasih Bapak-Ibu, semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar ya Bapak-Ibu. Demikian Pak Agung yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erlian mungkin bisa lanjut ke diserahkan kepada itu Pak. Oh ya, pada Pak Dokter Asal ya. Baik Pak Dokter Asal, sebagai moderator untuk bisa melanjutkan pertemuan ini Pak Asal, kami memberikan tongkat komando kepada Pak Asral untuk memimpin acara ini. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Asral. Siap Pak Erlian. Baik, terima kasih Pak Erlian, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore, Bapak Ibu sekalian, para peserta serial ke-12 ya, webinar jabatan fungsional administrator kesehatan. Saya kira sangat penting sekali acara ini karena kita ketahui bersama bahwasannya era jabatan fungsional itu sudah menjadi era yang harus kita pahami benar. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman PADK ini kita apresiasi. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita ke narasumber ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya sebagai pengantar bahwa dalam rangka pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan mutu pelaksanaan program kesehatan maka diperlukanlah penegak sipil yang beri tugas, kewenang, dan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan analisis, kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi yang diangkat dalam jabatan fungsional administrasi kesehatan.
sebagai upaya pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya, seorang pejabat fungsional harus mencapai angka kredit, yaitu satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi dari butir-butir kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keahliannya. Untuk membahas lebih lanjut dalam pencapaian angka kredit, maka akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Eni Widyastuti, SKM MKes. Beliau adalah pejabat fungsional administrator kesehatan ahli madya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang, Pak Asram. Assalamualaikum. Apakah Bu Eni sudah hadir? Bu Eni, sedikit ini terkait dengan kurikulum vitanya Bu Eni ya. Beliau ini tadi bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Lahir di tanggal 27 Juni ya, tahunnya masih sebut ya, kayaknya masih muda Ibu. lahir di Semarang, alamat di Jalan Jombang Timur, Semarang. Nomor telepon 0813-2674-774-695. Jadi kalau nanti ada dari para peserta webinar ingin menanyakan lebih lanjut di luar forum ini, saya kira nanti bisa melalui telepon. Banyak sekali ini ya pekerjaan dan pendidikan Bu Eni ya, terakhir itu pendidikan pasca sarjana UNER Surabaya di manajemen K3 dari 2002 sampai 2004 ya. Kemudian lewat pekerjaan terakhir sebagai fungsional administrator kesehatan di seksi upaya kesehatan masyarakat. Baik Bu Eni, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk menyampaikan materi terkait dengan kesehatan. Ini waktu kita sampai pukul 15.00 Bu ya. Jadi masih ada sekitar 30 atau 40 menit boleh menyampaikan, nanti kita lanjutkan dan diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Eni. Ya. Terima kasih waktunya Pak moderator. Yang kami hormati Kepala Pusat PADK atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu yang ada di PADK, Bapak Agung dan teman-teman, kemudian Bapak Ibu serta teman-teman Adminkes di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Bapak moderator Pak Asal Hasan. Beliau juga cukup senior ya. Kayaknya saya pernah ketemu tapi lupa. Ya. Baik Bapak Ibu. Seperti permohonan narasumber yang disampaikan ke kami, yaitu sesuai dengan tema, kami akan menyampaikan sesuai dengan ini pengalaman kami ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti kalau menjadi adminkes itu pengalamannya luar biasa, karena dimanapun bekerja kita bisa menghasilkan butir-butir yang kita inginkan. Biar ya ini sekedar nanti pencerahan sedikit, mungkin Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman yang luar biasa di masing-masing tempat kerja. Ini hanya share, mungkin ya share pengalaman saja. Itu terima kasih. Mungkin saya izin share Pak moderator. Silakan Bu, share screen. Baik, sesuai dengan judul yaitu sandingan Adminkes dengan output kegiatan administrasi pelayanan. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Asra, moderator. Banyak pengalaman di tempat pekerjaan, saya sering berpindah-pindah ya. Jadi kepala puskesmas juga pernah, dinas kesehatan kabupaten juga pernah, di bagian P2, di pelayanan, di SDK juga. Jadi semua pengalaman bermanfaat bagi saya untuk mengampu sebagai adminkes. Nah ini memang pengalaman sedikit ikut pelatihan, kemudian TOT. Ini saya sampaikan karena saya ingin mensupport teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan yang ikut dalam acara ini ya, bahwa adminkes itu bisa berbuat apa saja. Saya sesuai dengan yang disampaikan dari moderator, memang S1 saya itu SKM. Dulu mengambil
peminatan epidemiologi, kemudian S2 saya malah justru di manajemen K3. Memang saya konsentrasi banyak ke sana, saya banyak mengikuti pelatihan, bahkan saya seorang instruktur K3 bidang kelembagaan. Saya mengambil pelatihan dari Kemenaker, jadi menyeberang sana-sini. Kemudian terakhir juga saya ikut pelatihan konsultan manajemen kesehatan ke Sido. Saya di beberapa kegiatan banyak yang saya ikuti, pelatihan juga sudah cukup banyak ya. Kalau saya sebutkan satu persatu banyak, ini yang mungkin terakhir-terakhir saja, dan terakhir saya ikut TOT tim penilai Jabungkes. Nah, materi yang saya sampaikan nanti ada outline-nya seperti ini, pendahuluan, kemudian persiapan pelayanan administrasi tentu saja, kemudian pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi, serta penutup. Nah, di pendahuluan saya selalu mengingatkan bahwa kita itu di administrasi, jangan lupa selalu kita berpikir mindset kita itu ke arah manajerial. Kita jangan melupakan P1, P2, P3, atau planning, do, check, action, dan lain sebagainya. Kemudian kalau istilah kerennya ada P1, P2, P3. Sehingga kita berpikirnya ke arah sini. Kalau kita mindset kita sudah terkotak di sini, kita akan lebih enak. Ini arah mana sih? Di area perencanaan atau pelaksanaan atau di area P3. Sehingga kita pemetaan pikiran kita itu lebih mudah, karena kita lihat, coba kita lihat butir-butir di Menpan. Itu memang seperti ini. Biar tidak bingung. Bapak Ibu biar tidak bingung. Nanti kita buka bersama-sama dan dipetakan. Adakah area-area seperti ini? Kita harus duri besarnya atau mindset kita harus ke arah sini, P1, P2, P3. Karena nanti sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu, saya jelaskan di sini dulu sebagai pendahuluan. Karena saya akan menjelaskan di area ini, ya, P1, P2, P3. Kemudian kita lihat lagi fungsi-fungsi adminkes. Fungsinya itu apa saja sih? Melaksanakan persiapan, menyusun kebijakan. Nah, khusus di materi ini saya tidak akan menjelaskan tentang menyusun kebijakan. Akan tetapi seperti yang disampaikan tadi di depan adalah persiapan, kemudian pengorganisasian, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi saja ya. Nah, lainnya ini areanya agak berbeda, ini secara manajerial ini. Ini secara manajerial, jadi administrasi pelayanan. Kalau di sini kan perizinan. Nah, kita harus membuat mapping seperti itu, biar tidak bingung nanti dalam menyusun dupa juga seperti itu. Nah, kita lihat fungsi-fungsi adminkes, melaksanakan akreditasi, melaksanakan sertifikasi, menyusun laporan, menyusun karya tulis, kemudian membuat buku, dan menghitung dupa. Itu terakhir ya, karena jelas apa yang sudah kita hasilkan harus masuk dalam dupa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu persiapan pelayanan adminkes. Apa sih yang dikatakan persiapan pelayanan adminkes? Kegiatan yang menunjang pelayanan program kesehatan. Nah, kita berpikirnya ini, kalau orang yang mungkin ada teman yang masih kebingungan atau belum pelatihan, terus terang kalau saya menghadapi teman-teman yang belum pelatihan, kemudian tanya di butir-butir, kita juga menjelaskannya juga susah ya. Karena memang pelatihan dengan tanpa pelatihan itu berbeda. Alur cara berpikirnya berbeda. Kalau tidak pelatihan langsung bertanya, karena banyak teman-teman yang impasing ya, belum pelatihan terus impasing. Mau menyusun dupa, aduh luar biasa saya menjelaskannya. Susah, dari mana nih?
pangkalnya mana, ujungnya mana, nggak ketemu. Sehingga teman-teman saya support selalu untuk kalau ada pelatihan ikut pelatihan. Karena kalau menjelaskan misalnya persiapan ya, persiapan pelayanan itu apa? Menyiapkan alat tulis dan lain sebagainya yang di dalam di Adventist itu apa sih? Nah, banyak sekali. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan yang ditulis tadi program kesehatannya. Kita lingkupnya tuh di program kesehatan, jangan lari keluar. Di program kesehatan sesuai di Kemenpan, memang ini ya ada 8. Promosi, lingkungan, pencegahan, pembatasan penyakit, UKM, UKP, obat dan perkutus gizi, dan sumber daya. Nah, kita area pekerjaan kita di sini. Sehingga admin kes itu bisa duduk di sini, bisa duduk dimanapun, karena mengelola program kesehatan. Mengelola program kesehatan. Nah, teman-teman jangan bingung, saya di promosi kesehatan. Apakah bisa saya jadi jabung admin kes? Bisa. Nanti kita bedah ya, di Kemenpan-nya. Di lingkungan, di kesehatan lingkungan juga bisa. Di P2 juga bisa. Di upaya kesehatan masyarakat, apalagi. Ya. Kemudian di UKP, obat dan perbekas, ini juga banyak ini. Semuanya bisa. Semua bidang atau seksi yang ada di dinas kesehatan, kabupaten, kota, provinsi, bahkan di rumah sakit pun bisa. Bisa melaksanakan atau jabung admin kes itu bisa melaksanakan atau juga memenuhi butir-butirnya di sana. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengaplikasikan, matchingkan antara pekerjaan dengan yang ada di butir-butir. Gitu. Nah, selanjutnya kita maaf ya tiba-tiba kok ada coret-coret. Nah, kita angkat kerangka acuan. Kerangka acuan. Kerangka acuan itu persiapan. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menyusun kerangka acuan. Akan tetapi kadang-kadang nih bentuknya atau hasilnya mungkin ala kadarnya. Oh, karena cepet-cepetan waktunya sudah mepet dan lain sebagainya. Tapi pengertian dari kerangka acuan di sini itu luar biasa kalau di admin kes, karena ada komponen yang harus ada di dalamnya, substansinya apa aja, sehingga sebelum menjadi admin kes dan sesudah menjadi admin kes itu beda tampilannya. Cara menyusunnya kerangka acuan nanti berbeda. Tapi lebih berkualitas kalau sudah menjadi admin kes, karena tentunya sudah lengkap ya, sudah pelatihan. Nah, di kerangka acuan di sana adalah suatu informasi yang perlu diketahui oleh pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan. Sehingga kerangka acuan itu harus jelas. Kalau kerangka acuan dibaca masih orang bertanya, masih bingung, berarti kerangka acuan itu kurang lengkap. Karena kerangka acuan itu kan acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Masih banyak orang bertanya, berarti ada sesuatu yang kurang lengkap. Paling gampangnya seperti itu. Karena orang lain tuh harus memahami pekerjaan yang akan dilakukan di kerangka acuan itu. Nah, Bapak Ibu itu kan membuat kerangka acuan, membuat bukan untuk kita sendiri, tapi kerangka acuan itu untuk orang lain. Orang lain yang akan melaksanakan. Mungkin yang melaksanakan itu bukan kita, tapi orang yang di bawah strukturnya di bawah kita, misalnya kita di provinsi yang melaksanakan di kabupaten atau di puskesmas. Nah, teman-teman di kabupaten atau di puskesmas itu harus memahami dulu. Kalau kurang jelas, berarti kurang lengkap kita menyusun kerangka acuannya. Paling gampang indikatornya seperti itu. Nah, kerangka acuan memuat juga suatu kegiatan dapat bersifat rutin maupun insidental, tergantung jenisnya. Kalau kita di
tempat kerja, ada yang rutin, ada yang insidental. Kemudian disusun sebelum kegiatan. Berarti areanya di perencanaan. P1. Rangka acuan itu membuat atau memberikan acuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sehingga kegiatan itu sukses, bagus. Itu tergantung kerangka acuan juga. Kerangka acuan itu memuat informasi-informasi yang penting. Informasi yang penting untuk kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan indikator yang ditetapkan, kemudian target yang ditetapkan, dan sebagainya. Kemungkinan juga kerangka acuan itu tidak hanya 10 lembar, tapi bisa lebih. Tidak hitung lembarannya, tapi kualitasnya. Tergantung jenis kerangka acuannya tadi. Kerangka acuan kegiatan, sub kegiatan yang lebih kecil, atau kerangka acuan program, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami dulu. Karena kerangka acuan kadang-kadang itu diremehkan. Membuat kerangka acuan hanya 3 lembar. 3 lembar itu berarti banyak yang ditanyakan dong. Cuma apa itu informasinya? Kemungkinan seperti itu. Jenisnya sekarang ada 2 jenis. Kalau kita pasti tidak di area kaidah ini, akan tetapi kerangka acuan program atau rutin, sehingga mengacu pada kaitan penulisan kegiatan program. Bapak Ibu sebagai admin kelas, kita itu kadang-kadang dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah ada panduan atau pedoman dari struktur yang lebih atas dari kita sudah mengeluarkan acuan atau pedoman atau panduan untuk menyusun kerangka acuan. Jadi sudah kita turuti sesuai dengan pedoman yang diberikan ke kita. Akan tetapi sebagai seorang admin desk mungkin harus lebih menyempurnakan lagi dari pedoman tersebut. Kemungkinan ada yang kurang lengkap dan sebagainya. Minimal yang ada di pedoman, tapi kita bisa berbuat lebih dari pedoman. Pedoman biasanya di puskesmas kan ada panduan penyusunan kerangka acuan di puskesmas. Sudah dikeluarkan misalnya sistematikanya, terus kemudian unsur-unsurnya. Nah, itu dituruti saja sesuai dengan pedoman atau panduan. Akan tetapi sebagai seorang admin mungkin lebih menyempurnakan lagi sehingga hasilnya bisa luar biasa. Itu bedanya yang penanggung jawabnya admin atau tidak, kita harus bisa lebih dari yang biasa. Nah, komponen dalam kerangka acuan ini, komponen atau substansi yang harus ada ya, substansinya lebih, ini juga enggak masalah, tapi kalau kurang kayaknya ya juga lucu ya, karena nanti kurang lengkap. Nah, tentu saja komponen kerangka acuan itu ada judulnya. Judulnya juga harus jelas, judulnya. Ini kegiatannya tuh apa? Buat apa? When, kapan? Di mana? Itu harus menjawab seperti itu. Judul. Di mana dilaksanakan, kapan? Terus kegiatannya apa? Ini harus jelas. Kemudian di pendahuluan. Di pendahuluan juga begitu. Di sini mungkin ada latar belakang, kemudian ada dasar hukum dan lain sebagainya. Di pendahuluan, di latar belakang, dimunculkan kenapa kegiatan itu ada dilaksanakan. Jadi seberapa besar sih kepentingan kegiatan itu harus dilakukan? Itu harus muncul. Harus muncul. Mungkin angka-angka permasalahan. Sehingga meyakinkan orang bahwa kerangka acuan ini bagus, harus dilaksanakan. Ini kan sebagai bahan advokasi kalau kerangka acuan itu sebenarnya. Ini kalau nggak dilaksanakan akan berdampak ABCD misalnya. Nah, itu harus muncul di sini. Seberapa besar permasalahan tersebut diangkat. Ini harus muncul di sini. Jangan sampai pendahuluannya berlembar-lembar, tapi isinya cuma sedikit. Kadang-kadang mungkin pendahuluan bisa 3 lembar, 4 lembar, tapi dalamnya cuma 1 lembar atau 2 lembar. Nah, itu kurang tepat ya. Nanti dibenahi bersama. Nah, di sini juga ada
landasan hukum atau dasar hukum kegiatan itu dilaksanakan. Karena untuk memperkuat. Kemudian tujuan umum. Tujuan umum, tujuan itu tentu saja harus bisa diukur. Harus terukur. Terukur yang dicapai berapa. Entah itu persen atau nominal. Itu harus bisa diukur. Kalau hanya kalimat tidak nyata, nah, ini sulit diukur. Tujuan itu harus smart, ya. Harus ada jelas, harus jelas. Begitu juga tujuan khusus, tambah lebih jelas lagi. Misalnya saja kegiatan di salah satu puskesmas. Nah, ini bisa ini sampai lokasinya. Misalnya di sasarannya di paskes primer di situ di wilayah puskesmas saja. Ada klinik, kemudian apotek dan lain sebagainya. Itu harus jelas juga. Kalau enggak jelas, orang yang membaca itu akan bertanya, ini dilaksanakan di mana sih? Berapa jumlah sasarannya? Berapa persen? Kalau orang, berapa orang yang harus dipakai untuk sasaran? Jadi sasaran itu harus jelas. Sasaran itu berapa orang? Berapa persen? Dan lain sebagainya. Kalau enggak jelas hubungannya kerangka aturan itu dengan keuangan. Kan ini ada pembiayaan. Kalau di depan ini asal-asalan, tidak matching dengan pembiayaan, nanti betul lagi yang baca. Loh, pembiayaannya cuma segini kok tujuannya enggak sesuai. Lah, nanti uangnya dari mana nanti? Seperti itu. Kalau kita mengkaji kerangka acuan, tujuan khususnya ini harus jelas, bisa diukur. Karena ini sudah tujuan khusus berarti sudah agak rinci ya. Namanya kerangka acuan dibuatnya di depan, sehingga apabila di suatu ketika ada kegiatan atau suatu misalnya ada bencana dan sebagainya, itu bisa aja mungkin tergeser. Tidak masalah. Akan tetapi Bapak Ibu sudah menyusun. Karena ada bencana dan sebagainya itu kan force major ya. Kita nggak bisa memprediksi. Nah, itu beda lagi. Domainnya beda lagi. Nah, kemudian kita menginjak pada proses kegiatan. Nah, kita kekuatan di kerangka acuan itu di proses kegiatan. Saya katakan kenapa? Karena kalau proses kegiatan ini tidak jelas, orang lain yang mengerjakan itu juga tidak jelas juga cara mengerjakannya. Artinya, misalnya kerangka acuan itu judulnya program. Berarti di dalam program itu kan ada komponen kegiatan. Di dalam suatu kegiatan kemungkinan besar ada sub kegiatan. Sehingga kalau kerangka acuan program, mestinya lebih banyak isinya daripada kerangka acuan kegiatan. Kalau kita misalnya teman-teman banyak yang di puskesmas atau dinas kesehatan, sering kan di akreditasi itu menyusut kerangka acuan program. Berarti di dalamnya itu harus ada informasi mengenai kegiatan yang menunjang program tersebut. Tadi kan di atas program kesehatan itu apa saja sih? Misalnya tadi ada UKP, ada UKM, ada promosi, dan lain sebagainya itu program. Tapi di dalamnya nanti ada kegiatan-kegiatan. Sehingga kalau kita bayangkan, itu lebih tebal mestinya daripada kerangka acuan kegiatan. Nah, di sini dijelaskan juga mau bagaimana kegiatan itu. Karena kita itu ting-tengnya ini. Kerangka acuan itu dibaca oleh semua orang. Tidak hanya kita saja yang membuat. Tapi orang lain yang mengerjakan pekerjaan itu. Belum tentu semua kita kerjakan sendiri. Kemungkinan besar kita malah enggak mengerjakan seluruhnya. Tapi bagian kecil. Tapi mayoritas dikerjakan oleh banyak orang di level yang berbeda. Kemungkinan seperti itu. Nah, disinilah kekuatan kita. Menjabarkan proses kegiatan. Nah, di kerangka acuan juga harus dijelaskan pengorganisasian atau timnya bagaimana. Siapa berbuat apa.
harus jelas. Kalau tidak jelas, orang lain tuh bingung. Saya disuruh ngapain sebagai tim ini? Misalnya tim sekarang, misalnya tim penanggulangan COVID ya. Saya disuruh apa di tim ini? Suruh membantu tracing, atau suruh menulis, atau suruh mengantar spesimen, atau suruh mengambil spesimen, atau memeriksa spesimen, dan lain sebagainya. Ini harus jelas nih. Karena pengorganisasian yang kurang baik, itu sudah bisa diprediksi hasilnya juga semrawut atau kurang bagus ya, amburadul gitu istilahnya. Karena pendelegasian atau pengorganisasinya kurang jelas siapa berbuat apa dan bagaimana melaporkan, kemana melaporkan, dan lain sebagainya. Nggak ada rentang kendali dan lain sebagainya. Nah, di sini kekuatannya. Kalau misalnya model, misalnya ada pelaporan, pelaporannya kemana? Saya harus melaporkan kemana, kapan, siapa yang menerima. Itu harus jelas di kerangka acuan. Sehingga kita bayangkan, kerangka acuan itu tidak asal-asalan, tapi memang bermakna. Nah, itu bedanya seorang admin kes dan tidak ini. Kalau kita sudah jadi admin kes, jangan membuat kerangka acuan yang seadanya, tapi lebih berbobot, lebih berkualitas. Selanjutnya, yaitu di kerangka acuan ada lokasi atau jadwal pelaksanaan kegiatan. Lokasi ini tergantung kegiatannya, Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai sudah ke sasaran orang, misalnya di PSPK itu bisa sasaran orang, sasaran keluarga, itu bisa RT, RW. Kalau tidak, misalnya di kabupaten, kota. Kabupaten, kotanya harus jelas, kabupaten mana, kota mana. Nah, kemudian juga jadwalnya. Hubungannya apa dengan pembiayaan? Meskipun nanti ada pergeseran, akan tetapi jadwal itu harus dimunculkan dahulu. Jadwalnya harus dimunculkan dahulu. Namanya kerangka acuan itu kan tadi areanya di P1 ya, di area perencanaan. Selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan meskipun tidak rinci, tapi harus muncul nih. Biasanya kan belum sampai rinci, silakan. Tapi nantinya diikuti dengan rincian kalau sudah jadi. Pembiayaan, bersumber dari mana, jumlahnya berapa. Ini bisa lebih rinci, itu kemudian. Silakan saja, tapi sudah ada perhitungannya, gambarannya sudah ada ini. Karena tidak mungkin mentahan ya, mentahan pembiayaan kosong itu tidak mungkin. Ada juga misalnya suatu kegiatan tanpa biaya, bisa juga seperti itu. Pembiayaan nihil karena akan diintegrasikan dengan kegiatan lain, tapi kerangka acuannya tetap dibuat. Kan sering terjadi ya, misalnya teman-teman di puskesmas itu membuat RUK, sebelum menjadi RPK. Pembiayaannya nihil, tidak ada. Terus bagaimana? Tetap dilaksanakan tapi diintegrasikan dengan kegiatan lain. Itu bisa juga. Tapi kerangka acuannya tetap ada. Nah, kemudian kita lanjut dengan evaluasi. Nah, bagaimana cara evaluasi kegiatan ini yang mau, yang ditulis di kerangka acuan itu? Evaluasinya modelnya seperti apa? Kapan dilaksanakan? Periodenya itu kapan saja? Kemudian instrumennya harus ada dulu. Meskipun tidak sempurna, instrumen itu harus keluar dulu. Tidak kosongan nanti, ya nggak bisa. Ini sudah, kerangka acuan nanti kan sudah dibuat bundel ya, dicetak ya, atau difotokopi. Nah, itu kan sebagai acuan teman-teman. Nah, kalau ada penyempurnaan, itu beda lagi, boleh saja. Akan tetapi, kita sebagai penyusun kerangka acuan, evaluasi, itu harus dimunculkan dulu instrumennya seperti apa. Instrumen itu ada. Oh, instrumennya dasarnya dari peraturan Menteri Kesehatan. Ya silakan saja ditambah muatan lokal. Ya silakan. Bapak Ibu kan tidak mungkin ngambil mengadop 100% persis dari kementerian pun jarang ya. Biasanya disesuaikan dengan Bapak Ibu ya di wilayah Bapak Ibu semua. Nah, ini seperti apa evaluasinya? Ada instrumennya, kemudian rencana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh siapa, kapan,
kemana saja, berapa kali, itu sudah ada gambarnya di sini. Sehingga kerangka acuan itu kalau kita bayangkan sudah cukup lengkap. Nah, sebelum ditutup kerangka acuannya, kita lengkapi dengan lampiran. Nah, lampiran ini bebas, Bapak Ibu mau melampirkan materi apa aja. Misalnya kalau terlalu banyak, misalnya instrumen kan banyak banget. Instrumen ya terlampir misalnya. Evaluasi menggunakan instrumen terlampir. Instrumen satu terlampir, instrumen dua terlampir, silakan saja. Misalnya pembiayaan sudah ada rincinya, rincian terlampir, ya silakan. Tapi kalau nggak ada rinciannya, ya nanti rinciannya menyusul. Yang berlembar-lembar itu masuk dalam lampiran, sehingga nanti bentuknya itu rapi, di dokumen itu rapi, kerangka acuan. Nah, Bapak-Ibu kalau seorang admin sudah menyajikan rapi seperti ini, kita akan puas ya. Kita sendiri sebagai seorang adminkes merasa puas menghasilkan hasil kegiatan kita dengan baik, meskipun tidak sempurna. Sempurna itu domain berbeda, lebih baik daripada kemarin. Sehingga pimpinan kita juga akan memberikan nilai yang positif terhadap adminkes, tidak sama dengan yang lain gitu. Kita kan jenjangnya jenjang ahli, bukan terampil, semuanya ahli. Sehingga kita harus mempunyai nilai tambah. Nah, kita menginjak pada pengorganisasian. Nah, kita gambarkan pengorganisasian itu seperti ini. Misalnya buku, di rak buku, kalau kita menyusunnya modelnya seperti ini, yang kiri atas, kita akan mencari buku itu kesulitan. Asal-asalan ada yang berdiri, ada yang menghadap ke kita, halaman depannya. Ini akan kesulitan. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari satu buah judul buku. Akan tetapi kalau kita sudah mengorganisasikan buku tersebut dengan baik, ini berdasarkan judulnya, berdasarkan edisinya, berdasarkan penulisnya, kemudian judulnya, edisinya, dan lain sebagainya akan lebih rapi. Atau gradasi warna. Ada kan? Ada lebih rapi lagi tuh di kalau satu edisi biasanya dikasih garis miring ya. Nah, itu akan kelihatan kalau satu hilang, itu garisnya akan terputus. Itu akan lebih rapi ya. Nah, di sini enggak ini, masih berdasarkan judul. Kita lihat di sini juga. Di mana rak-rak yang cepat kita mengambilnya. Kalau yang di bawah di sini bagaimana? Kan tidak ada judulnya, kita enggak bisa melihat. Nah, di sinilah pentingnya pengorganisasi. Ini contoh kecil saja, saya mengambil ilustrasi yang paling mudah, yang sering kali kita lihat di tempat kerja kita sendiri bahkan ya. Itu saya ilustrasi saja pengorganisasian. Kemudian tujuan pengorganisasian. Tentu saja untuk lebih mudah dan melancarkan pekerjaan tadi ya. Contohnya tadi buku, mengambil buku saja. Kalau mau mengambil buku judulnya enggak kelihatan, kemudian acak-acakan, juga tidak lancar pekerjaan kita mengambil buku. Kemudian dari sudut pandang pimpinan, lebih mudah membimbing, membina, mengawasi, dan mengendalikan. Lebih mudah, karena jelas di level mana, kompetensinya apa, kewenangannya apa, tugasnya apa. Karena sudah ada perbedaannya dengan level yang lainnya atau tugas yang lainnya. Sehingga lebih mudah cara mengukurnya bagi pimpinan. Kemudian juga bisa ditempatkan pada orang yang tepat di tempat pekerjaan yang tepat pulang. Oh, kompetensinya sebagai adminkes ditempatkan di mana sih kalau adminkes tersebut? Juga bertujuan mengarahkan upaya organisasi secara keseluruhan dan terkoordinasi mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, karena tadi contohnya buku, saya ambil ilustrasi buku, kalau diorganisasikan dengan baik bukunya tadi, pasti akan lebih efektif dan efisien. Waktu yang
untuk mengambil tadi, mengambil judul salah satu buku tadi, itu lebih mudah. Tidak membutuhkan waktu yang lama mengambil salah satu judul buku saja. Tapi kita berbeda dengan berantakan, kita tidak efisien dan tidak efektif karena membuang-buang waktu, membuang energi ya, terlalu lama. Itu cara mudah mengilustrasikan pengorganisasian. Kita lanjut. Nah, pengorganisasian kita juga ingat, tadi saya ingatkan di depan. Plan, do, check, action, atau planning, organizing, activating. POAC. Ya. Nah, di pengorganisasian itu setelah planning. Setelah planning, organizing. Padahal organizing itu juga kalau dilihat dari P1, P2 masih dalam area P1. Tuh. Ini kan kita melihat dari sisi teori-teori administrasi manajemen. Kita di administrasi itu harus berpikir secara manajerial, teori-teori seperti itu. Kita nggak lepas. Sehingga kita nanti tidak bingung, ini area mana sih? Gitu. Di pengorganisasi yang fungsi kedua setelah perencanaan. Meliputi rancangan, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana program. Bapak-Ibu seringkali menyusun seperti ini. Yaitu fungsi pengorganisasian Bapak-Ibu. Akan tetapi Bapak-Ibu pada saat kemarin kami mungkin kurang menyadari kalau itu fungsi pengorganisasian dan tugasnya administrasi. Kemudian menyusun rancangan pedoman atau prosedur pelaksanaan program. Nah, kalau kita berpikir pengorganisasian, di sini tidak hanya pengorganisasian orang, tapi pengorganisasian pekerjaan. Ini kan rancangan pedoman, prosedur pelaksanaan. Itu bisa menjadi domain seperti ini di pengorganisasian. Kalau pekerjaan itu tidak diorganisasikan dengan baik, nanti juga hasilnya kurang baik. Oh, ini kelompok pekerjaan A ini di kelompok besar A. A kecil di A besar. Kemudian di A, B kecil di B besar. Seperti itu. Nah, Bapak-Ibu ingin mengelompokkan sesuai dengan keadaan. Bapak-Ibu mau menurut, misalnya, menurut kompetensinya atau menurut fisiknya dan sebagainya. Monggo silakan. Latar belakang pendidikannya atau yang lainnya. Nah, terserah. Ini. Nah, itu kelompok-kelompok kan. Pokoknya Bapak Ibu tetap bahwa pengorganisasian itu mengelompokkan agar kita lebih mudah mengendalikan. Mengendalikan apa? Berarti ini mengendalikan pekerjaan. Kalau ini mengendalikan orang. Karena yang bekerja pekerjaan itu ya orang. Orang itu bekerja untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rancangan tata hubungan kerja. Dan ini penting, biasanya kalau paling mudah kita lihat, tata hubungan kerja itu antar OPD. Misalnya saja saat ini ya, musim pandemi COVID. Nah itu bisa semrawut ya, istilah Jawanya semrawut, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Amburadul atau lainnya. Saya suka istilah Jawa paling mudah. Akan semrawut ya, kalau enggak jelas tata hubungannya. Dinas kesehatan itu sebagai apa? Kemudian OPD lain itu sebagai apa? Labkesda, puskesmas, dinkes kabupaten kota, kemudian OPD-OPD lintas sektor yang lain sampai pada gubernur, kemudian ada sekretariat, ada biro dan lain sebagainya kan. Harus jelas ini tata hubungan kerjanya. Kemudian juga laporannya kemana, hasilnya apa. Nah itu kan kalau COVID itu kan semakin kompleks ya, karena meliputi banyak OPD, ada TNI, ada Polri dan lain sebagainya. Itu harus digambarkan ini. Nah itu kerjaan administrasi. Nah kalau Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan suatu kegiatan seperti ini dan dituliskan dalam bentuk makalah dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kredit
Ini semuanya angka kredit, Bapak Ibu. Semuanya angka kredit ini. Akan tetapi kadang-kadang Bapak Ibu bingung ya. Ini nanti masuknya kemana? Nilainya berapa? Nah ini sebelum saya menunjukkan nilai-nilai tadi yang ada di Kemenpan, saya tunjukkan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Nanti kita lihat di Kemenpan. Jadi hal-hal seperti ini dibuat dalam suatu naskah ya, dokumen. Kalau tidak ada naskah atau dokumennya enggak ada bukti fisiknya, ini bukti fisik semua ini. Bukti fisik. Ini banyak sekali Bapak Ibu sudah mengerjakan tapi kadang-kadang kita kelupaan. Prinsip pengorganisasian ada tujuan yang jelas. Pembagian tugas pekerjaan, ada pendelegasian kewenangan, ada rentang kendali, ada jenjang pengawasan. Ini prinsip-prinsip pengorganisasian. Dan Bapak Ibu sudah melaksanakan di level apapun. Di mungkin mohon maaf di kementerian, di dinas kesehatan provinsi, kabupaten, puskesmas, itu semuanya sudah pernah melakukannya. Ini kompetensi pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program kesehatan. Ini kalau saya pilah ada di butir-butir ini ya. Butir-butir itu istilahnya seperti ini ya. Ini saya ngambil istilah-istilah di butir-butir. Beberapa. Ini kompetensi di ranahnya ini ya. Nah, ini ada 10. Nah, terakhir memang merumuskan. Merumuskan itu kalau kita lihat merumuskan itu memang jenjang paling tinggi di madya. Karena orang merumuskan itu pasti sudah pernah menyusun, mengkaji. Kalau belum pernah menyusun, diminta merumuskan ya bingung juga. Bahari aja belum pernah membuat, kok disuruh merumuskan bagaimana itu. Nah, di sini semuanya itu angka nih, angka kredit ini. Angka-angka kredit hasilnya. Jangan sampai lupa bahwa kalau ingin nilai ya harus ada bukti fisiknya, dokumennya. Nah, ini kompetensinya, ini semuanya berbentuk naskah ya. Menyusun, menyajikan, melaksanakan, mengkaji, merumuskan. Maaf ini kok. Maaf. Kok tiba-tiba berganti. Kita lihat fasilitasi. Bentar ya Bapak Ibu, ini ada yang aduh. Tempatnya agak ada yang share screen lain ya, Bapak Ibu ya. Ada teman yang share screen? Ada Mbak Eni dari RSUD Tembalahan. Iya, iya ini ada yang share screen screen-nya. Hostnya coba bisa dibantu teman-teman host? Iya, bisa dibantu. Ada yang share screen. Stop screen dulu semua ya. Nanti diulang screen-nya. Ya. Stop semua nanti biar diulang Bu ini. Iya. Ini yang dari RSUD Puri bisa deh. Ini ada yang ini nih. Makanya saya tadi bingung tiba-tiba kok numpuk. Mungkin dibantu dari host. Teman-teman host, tolong siapa yang hostnya ntar ya? Oh, host. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ada sedikit kesalahan teknis kalau digital ini. Iya. Yang lain mohon supaya tidak ini ya, mengatakan. Silakan lanjut Bu Eni. Iya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya bisa share screen. Bisa ya, Pak? Ya, lanjut bisa, Bu. Ya, sudah ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan sudah ya. Sudah ya. Kita lanjut dengan fasilitasi. Fasilitasi adalah kegiatan yang untuk memudahkan pembelajaran. Fasilitasi. Memudahkan pembelajaran. Atau orang yang memberikan fasilitasi itu namanya fasilitator.
fasilitator itu bukan guru, tidak. Makanya kalau kita hanya menjadi fasilitator itu tidak mengajar, tapi memfasilitasi agar peserta atau orang lain itu bisa belajar. Ya, beda ya, mengajar dengan fasilitator atau fasilitasi dengan mengajar. Agar pembelajaran itu mudah dilakukan. Fasilitasi adalah intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok tersebut. Nah, kalau kita membaca ini, sepertinya aneh ya, tapi kita seringkali sudah melaksanakan. Misalnya dari dinas, kabupaten, kota, atau provinsi fasilitasi ke level yang lebih di bawahnya, misalnya fasilitasi di puskesmas dan lain-lain. Nah, di puskesmas atau di dinas atau kabupaten kota tersebut, Bapak Ibu itu tidak seperti orang mengajar, kan memfasilitasi agar tercapai tujuan program tersebut. Nah, jenisnya fasilitasi itu banyak sekali ya. Mungkin tidak hanya fasilitasi itu perorangan tidak, tapi kelompok. Nah, mungkin dikemas bisa juga seperti pertemuan, tapi fasilitasi. Sering kita lakukan fasilitasi. Beda dengan mengajar. Fasilitasi itu mempermudah orang lain untuk belajar agar bisa memahami, mengidentifikasi, kemudian membuat keputusan. Tugas fasilitator merencanakan, membimbing. Banyakkan itu tugasnya membimbing, mengelola dalam suatu program atau kegiatan serta memastikan tujuan tercapai secara efektif dengan partisipasi peserta yang memadai. Ini maksudnya peserta itu ya teman-teman di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Seperti itu. Jadi membimbing, tidak mengajar, tapi membimbing agar orang lain itu bisa mencapai tujuannya. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian kita menginjak pada pemantauan dan evaluasi. Kita lihat pemantauan dulu, pengertiannya apa? Proses mengumpulkan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk pemeriksaan secara reguler, pemantauan. Selain itu, melihat apakah program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana sehingga masalah segera dapat diatasi. Nah, ini perlu pemahaman memang ya. Kita hendakkan sebentar ya. Kita harus pelan-pelan. Mungkin dibantu host yang lain bisa di-mute ya Bapak Ibu. Pemantauan. Maksudnya ini Pak Suban ini bisa di mute nggak Pak Suban ini? Iya, mungkin Pak Suban bisa di mute Pak. Di mute dari host saja. Ya. Pemantauan dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana tercapai atau tidak. Pemantauan berarti pada saat berlangsung kegiatan kita tuh memantau namanya. Memantau. Hasilnya menjadi input untuk kegiatan selanjutnya. Kegiatan berjalan, kemudian sedang berjalan kita memantau agar sesuai dengan tracknya. Sesuai dengan tracknya, agar tidak lepas. Jika ditemukan segera dibenahi sesuai dengan rencana. Ini sesuai dengan tracknya, kita benahi. Ini berarti belum selesai pekerjaannya, mantau. Kemudian sekarang kita menginjak pada evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai efektivitas dan dampak suatu program dalam tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji pencapaian program. Evaluasi itu beda dengan tadi pemantauan. Bedanya mana? Nanti kita lihat. Proses yang menghasilkan informasi tentang sejauh mana pencapaian kegiatan, perbedaan pencapaian dengan standar yang ditetapkan,
dan perbedaan manfaat yang telah dikerjakan dengan harapan. Mirip tapi berbeda. Ya. Coba kita bedakan antara pemantauan dengan evaluasi. Pemantauan itu rutin aktivitasnya. Aktivitasnya juga sedang berlangsung, melihat pada saat dilaksanakan. Ya. Tapi kalau evaluasi bersifat periodik, evaluasi tengah tahun, evaluasi satu tahun, terkait semua capaian dan memeriksa yang sudah dicapai dibandingkan dengan sebagainya. Ini misalnya kan secara periodik tengah tahun atau satu tahun. Kalau pemantauan ini pada saat kegiatan berjalan. Nah, nah, Bapak Ibu, waktunya juga mau selesai sebelum saya tutup. Ini penutupnya agak aneh. Saya menampilkan di kepenpannya ya, biar mengerucut. Nah, kita lihat di kepenpannya. Di sini saya mengambil butir-butirnya. Ada melaksanakan persiapan. Tadi matching ya yang saya sampaikan di sini. Nanti dicermati lagi Bapak Ibu. Jangan melihat nilainya, nilainya demikianlah, memang itu sudah peraturannya. Tetapi kegiatan-kegiatannya kita cermati kembali. Kemudian yang B itu tidak kita sampaikan karena tadi penyusunan kebijakan. Yang C mengorganisasikan. Nah, di sini kegiatan-kegiatan mengorganisasikan. Kegiatan-kegiatan mengorganisasikan sesuai dengan jenjangnya. Di sini juga disebutkan programnya. Semua yang ada di Dinas Kesehatan itu masuk, sudah ada semua. Meskipun Bapak Ibu tugasnya di bagian tertentu sudah ada semuanya. Kemudian memfasilitasi. Nah, Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimat yang ada di Kemenpan. Kemudian ini memantau. Memantau dan mengevaluasi. Ini kalimat-kalimat yang ada di Kemenpan memang seperti ini. Yang nanti kita lihat. Karena teori kita harus breakdown ke butir-butir seperti ini. Kalau tidak, kita akan bingung lagi maksudnya. Ini ya. Nah, ini sebelum terakhir, saya ada quote untuk Bapak Ibu. Jika Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal yang kecil. Tapi hebat tadi itu tidak hebat yang Bapak Ibu lakukan, tapi kecil tapi hebat karena bisa menghasilkan dupa. Akhirnya saya sampaikan terima kasih. Mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua karena ini hanya share saja. Ini di tempat Bapak Ibu juga sudah dilaksanakan. Gitu ya. Kita share saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sampaikan lagi waktunya kepada moderator. Terima kasih Bu Dini Widyastuti, SKM MKes yang telah menyampaikan materi terkait dengan sandingan admin kes dengan kegiatan organisasi pelayanan. Beberapa catatan yang bisa kami ambil dari yang disampaikan Bu Dini sebagai kita semua bahwasannya memang admin kes ini berfungsi-fungsi yang harus kita lakukan ya sebagai pejabat kesehatan. Ada 12 fungsi, ya antaranya ada untuk mulai dari persiapan, kemudian kebijakan. Izin Pak Asra, mute Pak. Masih mute Pak. Oh ya, baik, mohon maaf. Makasih Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Eni atas pemaparan materinya terkait dengan sandingan dari admin cash dengan output kegiatan butir pelayanannya. Beberapa catatan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Bu Eni, bahwasannya memang untuk administrasi kesehatan, ya kita memang harus memahami fungsi-fungsi dari jabatan kita tersebut. Ya. Tadi saya lihat ada 12 fungsinya,
mungkin diantaranya yang disampaikan tadi terkait dengan persiapan bagaimana kita membuat suatu program kegiatan, kemudian penyusunnya, mengorganisasi, memfasilitasi, memantau, evaluasi, dan lainnya. Oke, persiapan juga disampaikan bahwasanya bagaimana kita bisa menyusun kerangka acuan dengan baik ya, bagaimana kita bisa membuat suatu rencana dalam membuat program melalui kerangka acuan tersebut ya, mulai dari menyusun komponen-komponennya, mulai judul, kemudian juga tujuan, juga pengorganisasian, terus juga pembiayaan. Terkait dengan pengorganisasian juga disampaikan ya, terkait bagaimana kita bisa untuk membuat kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan tersebut ya, juga meliputi terkait perencanaan kewenangan tanggung jawab, prinsip-prinsipnya, dan kompetensi yang kita dapatkan dari pengurusan tersebut. Dan terakhir tadi sampai terkait dengan prestasi dan pemantauan evaluasi. Bapak-Ibu sekalian, saya kira memang kita melihat banyak yang harus kita lakukan ya, sebagai pejabat administrator kesehatan, yang kita juga bisa eksis ya di semua kegiatan. Namun kegiatan tersebut juga harus kita buat laporan-laporan sebagai betul-betul kegiatan yang bisa kita hitung sebagai angka kredit tersebut. Ya. Untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi. Mungkin ada ya hal-hal yang masih perlu diperjelas ataupun yang masih ingin dipertanyakan dari teman-teman dari forum webinar ini. Kami buka juga sesi. Ya, ya silakan kalau ingin bertanya untuk resen ya. Ini ada pertama saya ada Ibu Haryati Noval. Nanti silakan sebutkan Bu dari mana. Bu Haryati, silakan. Terima kasih atas waktunya. Itu maka kalau ada ya Bu, silakan Bu. Agak ini ya, storming Bu ya suaranya. Baik. Ya, sudah bagus. Baik, terima kasih. Yang ingin terima kasih matur nuwun Bu ini sudah memaparkan dengan jelas. Hanya mungkin karena terus terang saja saya sebagai administrator yang baru mau menyusun dupak begini Bu, jadi masih perlu pencerahan terkait tadi pemasukan. Ibu Haryati bisa satu device saja ya. Baik Pak. Ya silakan lanjut Bu. Baik Pak, maaf suaranya sudah jelas Pak. Sudah ya. Ya sudah, baik. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eni, matur nuwun Bu Eni atas kesempatannya dan Bapak moderator. Kebetulan memang saya ditempatkan di rumah sakit ya dalam proses ya Pak. Proses pergantian status dari BKMM ke RSKM yang itu memerlukan banyak regulasi. Salah satunya adalah ketika akan menjadi rumah sakit itu kita harus bikin perbuk ya Pak. Ada perbuk peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaw, perbuk prenumerasi, perbuk SPM, kemudian Renstra dan lain sebagainya. Dan kebetulan kita dimintai tolong, maksudnya bersama dengan tim yang lain, itu menjadi tim dalam pembuatan perbuk tersebut. Nah, kalau untuk pembuatan perbuk ini kan memang cukup lama, Ibu. Jadi kita bikin perbuk, 5 perbuk itu memakan waktu sampai 7 bulan. Kalau sudah jadi, walaupun untuk satu perbuk itu kita bisa sampai 5 kali pertemuan, nah, hasilnya itu kita masukkan ke butir yang mana? Ya. Jadi ada perbuk tadi, ada 5 tadi itu masuknya ke butir yang mana dan ini pakainya nilainya berapa katanya? Ini untuk ini walaupun kita masuk dalam tim bareng dengan misalnya tim dari bagian hukum di Pemda gitu. Itu satu. Kemudian seandainya ada tugas lain tentang penyusunan ANJAP, ABK dan ANJAP itu kan memang tadi mungkin masuk ke pengorganisasian di mana itu dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah itu untuk memasukkan itu kan kita memasukkan ke aplikasi, kemudian kalau sudah jadi seandainya kita bukukan apakah bisa masuk ke butir membuat buku.
termasuk dalam hal ini pembuatan misalnya profil rumah sakit atau profil puskesmas. Demikian Bapak yang saya tanyakan, mungkin satu lagi terkait kerangka acuan. Sebetulnya mungkin dulu sudah pernah dibahas, tapi mungkin saya yang kurang lebih mungkin masih kurang jelas nih. Jadi seandainya di situ hanya ada satu adminkes, tidak ada yang lain, dan kebetulan posisinya adminkes muda seperti saya, itu bisa mengerjakan yang di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, modelnya, model seandainya saya sendirian, apakah bisa sekaligus mendapatkan tiga poin kerangka acuan misalnya, yang menyusun, yang mengkaji, dan merumuskan. Walaupun terus terang saja kami mungkin butuh pencerahan perbedaan dari ketiga macam kerangka acuan itu seperti apa. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Haryati. Kita minta langsung dijawab aja ya. Jadi untuk yang pertanyaan lain bisa menunggu. Ada tiga pertanyaan nih Bu Eni. Ya, ya. Mungkin langsung dijawab saja Bu. Ya. Terima kasih Mbak Haryati ya atas pertanyaannya. Memang kalau menyusun peraturan kita tidak mungkin sendirian. Itu impossible ya kalau menyusun peraturan. Tapi itu tim. Nah, tadi yang ditanyakan itu kan output ya. Perbup itu sudah jadi peraturan bupati. Apakah itu produk individu kita? Kan bukan. Itu produk bersama. Produk bersama. Bahkan mungkin kita tidak ada nama kita di situ. Tapi yang menjadi nilai lebih adalah proses-proses sebelum menjadi perbup itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau perbup itu kan tidak ada nama kita. Jelas tidak ada nama kita. Tapi yang ada nama kita adalah proses. Proses mulai mungkin membuat telaah, menyusun draft, dan lain sebagainya. Ini kalau sudah doc, jadi perbup, sudah disahkan. Itu menjadi domain yang berbeda. Jadi Mbak Haryati ini bisa mengambil nilai-nilai, malah sebelumnya. Sebelumnya itu kan ada kajian, sebelum peraturan bupati itu pasti ada kajian. Kenapa peraturan itu ada? Kenapa? Pentingnya peraturan itu bagaimana? Nah, kajian-kajian seperti itu yang telaah-telaah itu yang nanti bisa mempunyai nilai. Jangan terlalu jauh dengan perbupnya, tapi kegiatan sebelum perbup itu jadi itu sudah banyak yang dikerjakan, telaah, kajian dan sebagainya. Karena saya yakin perbup itu output terakhir. Sudah finish ya, tapi sebelumnya pasti ada kajian kenapa perbup itu ada dan diperlukan perbup itu menurut saya. Kalau masalah memasukkan nilainya nanti kita lihat, kita cermati lagi. Saya juga tidak hafal ya kalau di sini itu harus membuka di Kementan untuk tepatnya. Nah, lalu buku misalnya Mbak Haryati itu mengerjakan input aplikasi ANJAP memang menjadi satu buku. Kalau sudah menjadi buku dan nama kita itu pasti tidak ada lah karena itu produk dinas kesehatan atau rumah sakit. Akan tetapi dari produk yang kita hasilkan tadi menjadi laporan itu kan ada laporan sendiri. Tapi kalau mau mempunyai nilai yang lebih, hasil-hasil tadi kita olah, kita analisis. Mungkin kalau dinas kesehatan mengambil saja mungkin domainnya puskesmas. Berapa puskesmas kita kaji. Menjadi suatu tulisan, dibandingkan, dianalisis, dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu nilai. Jadi, kalau membuat suatu laporan saja, itu nilainya laporan. Laporan. Tapi berbeda kalau isinya itu kajian atau analisis, mestinya lebih banyak dan lebih nilainya lebih tinggi. Nah, apabila nanti kajiannya itu dimuat dalam suatu media terpublish, itu ada nilainya nanti menjadi karya tulis yang dipublikasikan. Tentu saja yang dipublikasikan mungkin yang ada ISSN-nya dan sebagainya. Itu kita bekerja satu tapi mempunyai nilai beberapa. Kalau menurut saya seperti itu triknya kalau kita ingin mendapatkan nilai beberapa. Nah, untuk kerangka acuan tadi ya,
kerangka acuan tadi pertanyaannya gimana tadi ya? Nilainya satu gitu ya? Ini, Bu, jadi bisa begini Bu. Ya. Yang kerangka acuan tadi? Ya. Jadi misalnya begini Bu. Itu kan misalnya kita seorang diri di rumah sakit. Oh maaf, ya. Seorang diri, begitu. Ya oke. Memang kalau kita bekerja di tempat kerja, kemungkinan kita sendirian. Ya semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Kalau nggak kita lakukan nanti nggak menghasilkan kerangka acuan. Ya kita maklum lah karena memang sendirian. Akan tetapi Mbak Haryati itu nanti nilainya ya sesuai dengan jenjangnya saja. Kalau Mbak Haryati muda nanti mengerjakan yang madya itu nilainya cuma 80%. Ya sudah, mengerjakannya sesuai saja. Meskipun mulai draft sampai selesai itu Mbak Haryati ya sudah. Berarti selesainya itu yang dinilai, bukan mendapatkan nilai beberapa, tidak. Ya, itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Haryati. Terima kasih. Terkait yang saya pun, kalau profil kesehatan itu kan kita dari data yang masuk, kemudian kita analisa, kemudian kita bikin bikin analisanya. Itu bisa disebut pun nggak nih Bun? Itu kan disebut kalau profil apa? Itu akan jelimet. Profil misalnya puskesmas, profil rumah sakit. Iya. Makanya saya bilang. Kalau menjadi dokumen profil dikeluarkan oleh top rumah sakit, itu menjadi laporan karena bersifat bukan individu. Tapi kalau mau individu, Mbak Haryati itu bisa mengambil komponen yang di dalamnya, substansi apa yang diambil untuk dihasilkan suatu kajian. Kalau kajian itu bisa dipublikasikan, berarti mempunyai nilai lagi. Sudahlah, itu profil rumah sakit atau dinas itu menjadi laporan karena itu kopnya dinas atau kopnya rumah sakit, bukan karya mandiri kita. Gitu. Nilainya lebih banyak ke kajian. Nanti kalau kajian itu kan bahasa kita sendiri, menghubungkan, mengkaji antar beberapa variabel atau beberapa substansi. Nah, malah hasilnya lebih banyak, variabel apa, dianalisis dengan variabel apa, dan lain sebagainya. Itu memang butuh latihannya. Jadi jangan, kalau profil biasanya kan ada pakemnya, tapi kalau kita menganalisis mandiri, itu malah lebih berbobot atau lebih mengena keinginan kita, maunya kemana, dan lain sebagainya itu ke arah pikiran mandiri kita. Jadi memang karya-karya mandiri itu yang tuntutannya jawabannya itu karya-karya mandiri seperti itu yang mempunyai nilai. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Sudah jelas ya Bu Haryati ya. Jadi kalau untuk profil rumah sakit, puskesmas itu tidak bisa dikategorikan suatu apa namanya tulisan buku ya. Jadi hanya laporan tadi juga untuk tadi kerangka acuan sudah dijawab juga sampai ini. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Saiful Mizan untuk menyampaikan. Ya, baik Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya mewakili teman-teman juga dari Badan Litbangkes Jakarta, Bapak Ibu. Ke Ibu ya, pertanyaannya di kami. Kamera bisa dibuka Pak Saiful? Mohon izin Pak, tidak bisa buka kamera ya Pak, mohon izin. Karena keterbatasan kuota juga. Ya, dari Badan Litbangkes Jakarta, mewakili teman-teman juga, di kami ini selama ini belum ada adminkes. Insya Allah baru tahun depan ya, mulai ada. Mohon yang pertama di-share mungkin template untuk laporan-laporannya seperti apa. Tadi kan sudah ada angka-angkanya ya, cuma kan kami belum paham betul nih bentuk-bentuk template laporan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah, selama ini pekerjaan-pekerjaan adminkes kalau kami amati itu di kami, karena memang belum ada, banyak dikerjakan oleh JF lain, seperti perencana, kepegawaian, ataupun mungkin yang lain. Nah, bagaimana cara mensiasatinya agar tidak terjadi perebutan dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti gitu, dengan JF lain terutama. Jadi mana nih yang punyanya adminkes dan mana yang punya JF yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Ya, Bu, ini ya memang kita sering kalau ada kegiatan itu kita berlaporan ya. Apakah ada apa namanya format-format tertentu ya seperti itu Kak tadi ada formatnya ya. Konsepnya seperti apa gitu. Kemudian lapornya apakah ada ya. Kemudian juga pertanyaan kedua terkait dengan ini rebutan kegiatan di jabatan fungsional gitu. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Nisan. Salam kenal juga ini. Litbang DKI Jakarta ya Pak. Ya. Badan Litbang Jakarta Bu di ya. Pusat ya. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau template laporan kita itu menyesuaikan dengan OPD kita. Kalau dari Adminkes itu substansi saja, tidak ada mengeluarkan template khusus karena Adminkes itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu bekerja di OPD mana? Di dinas provinsi, kabupaten, kota, kemudian di Litbang, kemudian ada di Bapelkes, ada di puskesmas, di rumah sakit, dan sebagainya. Kemungkinan di instansi kita itu sudah mengeluarkan template laporan, kemungkinan. Kalau misalnya sudah dikeluarkan, kita turuti saja peraturan yang ada di sana, karena biasanya sudah ada di tempat kita itu ada yang terakreditasi, kemudian ada yang ISO, dan lain sebagainya. Itu pasti sudah ada hal-hal seperti itu. Nah, kita sesuaikan. Kemudian tugas kita menyempurnakan sesuai dengan ilmu kita saja. Karena kemungkinan template itu belum sempurna. Kita menyempurnakan. Tapi jangan mengurangi template yang ada. Kalau dari Adminkes belum ada mengeluarkan. Karena tidak sekaku itu ya di Adminkes itu. Hanya substansi, kayak kerangka asuhan tadi substansi, tapi melebihi itu ya silahkan, tapi kalau bisa jangan mengurangi, karena itu sudah cukup bagus, cukup lengkap. Kalau untuk masalah tadi ya, jagung yang dikerjakan bisa rebutan istilahnya. Nah, kalau Pak Saiful mungkin bisa dengan jagung lain, atau satu jenis jagung, tapi di ruang kita lebih dari satu orang. Sebenarnya kita itu fleksibel, Bapak Ibu ya. Saya juga pernah satu bagian itu ada beberapa jagung. Misalnya saya dulu pernah teman saya tuh jagung epit, ada jagung promosi atau jagung penyuluh ya. Tapi saya admin tes. Sebenarnya pekerjaannya tuh sama, pekerjaannya sama. Tapi nanti begitu menghasilkan ke arah JF-nya itu bisa berbeda tampilannya. Misalnya saja kita administrasi kan di area manajerial, tapi di epid itu mengarah kepada variabel-variabel epidemiologi. Kan berbeda. Kita ke arah manajerialnya. Nah, teman-teman yang penyuluh, kemudian epid, itu tidak mengarah ke hal-hal yang manajerial, tapi ke hal-hal langsung teknis mereka. Sama juga kalau Pak Saiful ini ada teman yang jagung lain, misalnya jagung perencana, dia fokusnya itu bukan seperti admin. Teman-teman kita, teman saya, ada di subak perencanaan. Satu bagian ke subak itu lebih dari satu jenis jagung juga, satu jagung juga beberapa orang. Itu nanti bisa menempatkan diri masing-masing. Mana bagian saya, mana bagian yang lain. Itu bisa berjalan dengan smooth, asalkan kita sebelumnya itu memahami jagung kita sendiri, harus paham. Jagung kita tuh maunya apa sih? Pasti berbeda dengan jagung perencana. Karena jagung perencana itu berbeda, bukan jagung kes. Tapi kita jagung kes. Pasti outputnya juga berbeda. Coba nanti sambil menunggu, Pak Saiful ini sudah menjadi jagung atau belum? Sudah. Jagung lain Bu, apa? Saya jagung lain, jagungnya lain, jadi baru mau dialihkan ke Adminkes. Iya. Semangat Pak Saiful, pasti bisa Pak Saiful. Ya, jadi teman-teman, saya juga mewakili teman-teman ini karena ya organisasinya berubah, ada baru muncul Bu JF Adminkes ini, jadi teman-teman yang dari JF lain akan beralih ke Adminkes. Jadi kami masih belajar, ini sangat mencerahkan banget. Iya, nggak apa-apa Pak Saiful, enjoy aja. Nggak akan rebutan Pak Saiful, nggak akan rebutan, nanti kita enjoy aja lah ya, pasti menghasilkan Bapak ya.
Makasih Pak Saiful. Silahkan Pak ya. Moderator mungkin ada lain. Makasih Bu Eni, Pak Saiful. Saya sedikit menambahkan terkait dengan tadi ya, untuk yang template laporan Bu, kami di Kementerian Kesehatan ada namanya tata naskah dinas. Yeah. Itu salah satu juga ada terkait dengan bagaimana membuat laporan gitu. Saya kira tadi Ibu sampaikan benar juga, tidak kaku harus bagaimana, tapi sesuaikan dengan institusinya Bu ya. Iya. Tadi jadi kita untuk kesehatan ada seperti itu. Kami selama ini ketika buat laporan itu juga menyesuaikan dengan tata naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Seperti itu Bu, kayak saya kira Bu ya. Iya, iya. Dan juga ya Pak Saiful untuk jabatan administrasi kesehatan sudah lama sebenarnya, sudah sejak 2000 itu menpannya gitu. Ini Pak Agung sebagai ketuanya nih di PADK. Jadi nah eranya jabatan fungsional nih Bu ini ya. Jadi orang merasa wah ini baru melek dia tuh. Kita dulu kan, apalagi kita kami dokter itu kan tahunya jabatan fungsional tuh dokter gitu kan, klinis gitu kan. Tapi setelah kita di Kementerian Kesehatan, kita udah administrasi kesehatan ya beda lagi gitu. Mungkin teman-teman Litbang mungkin dia jabatan fungsionalnya peneliti gitu. Mungkin mau pindah, ini juga kita sama-sama lah belajar lagi nih. Bahwasanya memang sesi apa namanya jabatan fungsional kesehatan juga banyak kegiatannya, juga tantangan juga cukup besar gitu Bu ya, seperti itu. Ya. Baik, teman-teman sekalian silakan ada yang ingin bertanya lagi. Mumpung Bu Eni ini masih ada di depannya. Untuk present atau bisa langsung di unmute aja silakan. Masih ada atau sudah cukup? Mungkin ada di ini Pak, di chat room Pak. Chat room ya, coba saya lihat. Ya, ada satu di chat room. Bu, izin Bu Nasumber, ini sepertinya ada pertanyaan yang menjawab, apa perbedaan antara menyusun rancangan KAK, mengkaji rancangan KAK, mohon penjelasannya. Jadi Bu, bagaimana membedakan antara menyusun rancangan dan mengkaji rancangan KAK? Ya. Terima kasih Bu Asih dari Dinas Kesehatan Karawang ya. Memang tadi sudah saya sampaikan menyusun sebelum jadi itu berarti menyusun draft ya, menyusun kemudian mengkaji. Memang ada perbedaan di jenjangnya pun berbeda. Kalau mengkaji itu kita harus pernah menyusun karena setiap komponen kita analisis atau kita kaji. Misalnya yang menyusun kerangka acuan itu kan levelnya pertama mungkin draft ya. Nah, dari level pertama itu kalau kita lihat naik ke jenjang atasnya muda, itu misalnya mengkaji. Nah, dilihat nanti misalnya judulnya, kemudian pendahuluannya bagaimana, di dalamnya bagaimana sesuai dengan komponen-komponen yang saya jelaskan tadi. Dan itu harus tertulis, sehingga bahannya nanti, bahan bukti fisiknya, berarti ada draft yang dianalisis atau dikaji, kemudian hasil kajiannya Bapak Ibu yang memang sudah dikerjakan kajiannya terhadap kerangka acuan tersebut. Nah, kemudian merumuskan jenjang yang lebih tinggi, merumuskan berarti Bapak Ibu sudah menghasilkan rumusan bahwa kerangka acuan itu komponennya harus ada, misalnya pendahuluan seperti apa, isinya apa. Jadi dijelaskan secara narasi. Pendahuluan berisi bla 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 dan lain sebagainya, kemudian tujuan umum, tujuan khusus dan lain sebagainya, karena kerangka acuan itu kadang-kadang berbeda pada setiap kegiatan atau setiap program, bisa berbeda maunya seperti itu bisa terjadi. Makanya saya bilang di adminkes itu banyak hal-hal yang fleksibel atau manajerial, tidak kaku hitam putih tapi masih ada abu-abu. Nah, kita seninya di abu-abunya itu. Manajemen itu seni ya, seni dan ilmu. Jadi seninya di situ. Ya, ada yang bocor nih ya. Yang bocor. Mohon minta tolong. Gerak bisa di unmute yang suaranya bocor. Ya. Kita kembali lagi. Mohon ya. Yes, jadi seperti itu ya, ada menyusun, kemudian mengkaji, kemudian merumuskan. Nah, itu ada bukti fisik semua, karena
untuk penilaian butuh bukti fisik dan surat tugas tentu saja. Kenapa harus ada surat tugas? Karena menunjukkan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan tusinya di kantor kita atau di tempat tugas kita. Tidak sesuai keinginan kita, tidak. Tapi sesuai dengan tusi dari OPD atau institusi kita masing-masing. Itu nilai yang bisa saya sampaikan, Pak. Ini ada lagi masalah SK. Kalau butir mana, kalau masalah butir mana ya saya sambung ya Pak Asra. Ya. Kalau butir mana, saya terus terang kalau nggak membuka, saya takut salah ya. Kalau butir mana, karena butirnya itu ratusan ya. Nah kalau mau memasukkan butir, tentu saja Bapak Ibu harus membuka Kemenpan-nya. Nah kalau masalah, kalau SK itu kan output terakhir, hasil suatu kegiatan, itu produknya itu SK. Tapi sebelum SK berarti ada telaahnya. Nah, runtutan ada telaah, kemudian SK ada sekuannya seperti itu yang menjadi bukti fisik. Kalau tiba-tiba SK nggak menunjukkan bahwa itu proses membuat, itu nanti ya perlu dipertanyakan. Ini ada yang botol lagi ya. Bisa dia diun nih, host. Minta tolong hostnya. Ini seperti ini, kalau untuk SK ini pada saat proses misalnya rapat-rapat penyusunan SK ini itu bagian dari bisa dibahas ya, sebagai bukti laporan kegiatan ya, itu ya. Kalau pengalaman pribadi ini hanya sharing ya Pak Moderator. Ya, kalau bisa sharing. Jadi kalau SK surat dan sebagainya yang mempunyai muatan seperti ini itu kan produk terakhir. Tapi sebelum produk ini kita kan berproses. Ada telaah, misalnya ada surat masuk, kemudian ada disposisi, kemudian ada proses yang susah itu kan analisis atau telaah staf itu ya. Nah, SK itu hasil terakhir eksekusi dari pimpinan kita. Nah, itu runtutan-runtutan karena SK itu suatu hasil kebijakan. Meskipun kita itu yang membuat draftnya, draft SK itu kan tugas kita, tapi tetap yang menandatangani kan pimpinan. Nah, kalau kita hanya menunjukkan SK, nah itu kurang kuat ya. Meskipun Bapak Ibu, ini pekerjaan saya tapi yang menguatkan proses membuatnya apa? Nah, misalnya ada pertemuan yang menunjukkan proses kegiatan tersebut, semua didokumentasikan. Karena tidak gampang ya membuat SK itu butuh proses, misalnya membuat suatu peraturan, atau keputusan, dan lain sebagainya itu butuh proses beberapa tahap. Nah, tahapan-tahapan itu yang perlu didokumentasikan. Menurut saya seperti itu. Nah, ini mungkin hanya sharing dari saya, mungkin ada teman-teman Bapak-Ibu lain yang mempunyai pengalaman yang lain juga di tempat kerja Bapak-Ibu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Asra. Baik, terima kasih Bu Eni. Kayaknya sudah jelas ya tadi terkait apa yang dijelas yang dari ya, yang pertanyaan SK tersebut. Ya, tentunya memang adalah proses itu juga bagian yang bisa dinilai Bu ya, bukan outputnya saja ya seperti ya. Itu proses yang kita lakukan gitu. Ada lagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya? Yang resen masih ada kah? Kalau tidak ada saya boleh Bu ya moderator loh ya, biar teman-teman juga informasi satu nih Bu. Kita biasanya itu buat telaah Bu dari direktur ke Dirjen Bu ya, jadi kalau teman-teman tuh dari pimpinan tertingginya ke misalnya dari daerah lah, misalnya dari kepala dinasnya ke bupatinya gitu ya, kalau kami itu kan biasanya tandatangan oleh pimpinan kita Bu kan. Nah, untuk bahasanya kita anggap tuh kerja kita bisa nggak Bu, walaupun tidak ada nama kita di situ, itu kan seperti itu. Ya. Tapi ini betul telaah ya. Iya. Terima kasih Pak Asra, pekerjaan kita tuh di dinas sama ya Pak ya, di kementerian sama dengan di dinasnya memang iya. Manajerial seperti itu. Ya memang saya dokumentasikan secara tertulis mulai dari disposisi pimpinan ya Pak. Tentu saja kita itu kan bekerja atas
disposisi pimpinan. Mulai dari disposisi pimpinan, kemudian saya menyusun telaah staf atau kajian seperti itu. Dan di bawahnya mungkin di tempat Bapak Ibu atau di kementerian sudah ada tata naskah untuk telaah staf ya Pak ya. Kan sudah ada. Iya, sudah. Nah, di situ memang dulunya sebelum saya menjabat, itu kan tidak ada tanda tangan kita, tanda tangan penyusun. Nah, karena ini mempunyai nilai angka kredit, telaah staf itu kan tidak keluar dari institusi. Sehingga telaah staf itu kan kita simpan, yang keluar itu SK atau bentuk keputusan yang lain. Sehingga pada saat saya menyusun telaah itu ada unsur tanda tangan penelaah atau kita sebagai pembuat. Jadi penelaah adminkes siapa nama. Kemudian mengetahui atasan langsung kita. Berarti di bawah sendiri ada dua tanda tangan. Kita sebagai yang membuat telaah, kemudian pimpinan langsung kita. Kemudian kan berproses ke atas. Nah itu telaah itu memang sangat berharga karena kalau yang menyusun telaah itu tidak membaca peraturan, pasti tidak bisa menyusun telaah ya Pak. Karena telaah itu hasilnya kajian sampai tindak lanjut atau rencana tindak lanjut atau saran kepada pimpinan kita kan eksekusinya. Nah, surat yang dikeluarkan oleh pimpinan itu kan eksekusi hasil telaah kita kan. Nah, sehingga A sampai surat itu tadi saya lampirkan sebagai dukungan. Itu. Nah, itu otentik asli kalau itu. Kalau hanya SK itu yang membuat siapa kan enggak jelas juga ya, Pak. Saya kira di kementerian sama pekerjaan kita, Pak. Ya. Banyak sekali ya, Pak, kalau telaah itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni. Ya. Yaitu teman-teman baik di kementerian maupun di pemerintah daerah itu sama Bu ya, kalau ada ya, program pasti ada telaah yang kita lakukan, kita siapkan ya, kita sebagai analisis ya. Dari staf lah gitu ya. Juga untuk pemahaman teman-teman di daerah juga ya, bahwasanya memang telaah itu juga bisa bagian dari penilaian ya, cuman nanti itu ada proses-proses sebelum telaah itu dibuat yang memang kita dokumentasikan seperti itu Bu ya. Baik, saya kira kita sudah 1 jam setengah ya berbicara karena jadwalnya sampai pukul 16.00. Mungkin kita bisa untuk 15 menit lagi untuk teman-teman dari PADK untuk acara penutupan. Saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan materi dari Bu Eni. Terima kasih Bu sekalian. Pertama, terima kasih Bu Eni juga ya atas kesediaan waktunya. Juga teman-teman sekalian di platform dari ini. Terima kasih. Saya tutup untuk mahasiswa materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Mana? Izin Pak, tadi sepertinya masih ada yang satu bertanya tadi ya? Ya ada yang tinggal atau udah Pak Agung gimana? Di ruang chat Pak ada. Oh. Wah, ada ini ya dari Maluku ini. Oh, masih ada ya ini. Ini apa Maluku, kita Pak, saya lupa. Pak Erlian, ini bisa kita buka lagi nih sesi pertanyaannya Pak Erlian, ini teman-teman sudah, dari PDK. Sudah 15 menit ya. Ya kita cukupkan sampai jam 4 kali Pak Asral ya, boleh. Oke, okay, gitu. Oh, iya. Kita dua pertanyaan lagi nih ya. Ini kena jauh katanya Bu Eni di Maluku. Jauh. Ya, ini ada pertanyaan nih ya Bu Eni. Dua lagi ini kita selesaikan sini. Jadi kalau kegiatan usaha di Puskesmas ya membuat absen, rekap absen, surat tugas, laporan nominatif, pegawai, input laporan dan elektronik portofolio Puskesmas ya. Pembuatan kegiatan apa bisa diambil sebagai bukti kegiatan nih Bu? Jadi ya, jadi kegiatan rutin dari seorang usaha nih Bu, gitu. Ya, terima kasih Bu Rahmi dari Maluku ya, jauh banget ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Ya, Pak Asra Bu, juga saya mengenai akreditasi Bu. Iya. Pak Iksan, terima kasih.
Yes, coba saya sampaikan. Kalau saya baca dari yang ditulis ini, Ibu, Ibu sebagai surveyor. Izin Bu, ini yang pertanyaan pertama itu terkait dengan Ibu dengan Pak Muhammad Iksan terkait dengan kegiatan di tata usaha dia Bu, rutinnya itu. Nanti setelah itu baru nanti yang kedua. Oh, yang ini di atasnya, yang di atas. Ya, Bu. Oh, yang Muhammad Iksan ini. Iya, iya. TU-an. Membuat absen, rekap absen, surat tugas, laporan nominatif. Apa Pak Iksan ini juga sebagai TU ya? Nah, memang Pak Iksan ya, terima kasih Pak Iksan. Tidak semua, memang adminkes itu beda dengan TU ya? Beda. Beda. Adminkes itu seorang keahlian, jabung keahlian, dan manajerial, bukan seperti TU, beda sedikit, beda tipis lah, tapi tidak seperti TU. Nah di TU-an, di ke-TU-an, ini Bapak-Ibu memang tidak 100% bisa diambil, tapi bisa dipilah. Misalnya saja ya, profil puskesmas ini bisa laporan kinerja, membuat rencana kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi sumber yang luar biasa. Kalau sudah tercukupi yang dari sumber yang luar biasa, ini nggak usah mencari-cari lain, misalnya absen dan lain sebagainya. Kan malah pekerjaan yang mau ditampilkan itu kan, kalau terlalu kecil, itu kan juga susah ini masuk kemana. Daripada seperti itu, Pak Muhammad Iksan ini mengambil yang memang berbobot saja, misalnya sudah jelas itu, bisa diolah. Misalnya saja profil, kinerja, dan lain sebagainya kan banyak sekali nih. Yang lainnya sudahlah, itu memang pekerjaan kita, tusi kita, kita kerjakan, tapi belum tentu 100% tusi kita yang kita lakukan itu bisa ditulis juga, seperti mengetik surat misalnya. Itu kan juga tidak bisa, tapi esensinya, ya hal lain yang kita kerjakan itu bisa masuk ke dalam dupa. Itu saya kira. Jadi kita berpikir praktis saja, jangan terlalu limit yang susah-susah. Itu saya kira untuk Pak Muhammad Iksan. Kalau yang nyambung dari Maluku tadi. Kami ya. Ya, silakan. Ini Ibu ini sebagai kepala puskesmas TU atau sebagai jabung saja? Sebagai jabung saja ahli pertama atau bagaimana nih ya? Kalau saya lihat jabung pertama, Bu. Pertama. Nah, tugasnya ini apa di puskesmas? Menyiapkan akreditasi. Dokumen. Menyiapkan dokumen akreditasi itu bisa banget itu ya. Jangan berpikir surveyor. Oh iya, Bu. Tapi kita menyajikan dokumen akreditasi yang akan dinilai surveyor. Kan misalnya ada SOP, ya kan? Ada pedoman, ada panduan. Kemudian ada menyusun penilaian kinerja puskesmas, perencanaan tingkat puskesmas. Kemudian apa? Menganalisa masalah dan lain sebagainya. Itu masuk semua di adminkes, ada semua. Kalau dilihat, yang saya jelaskan di depan tadi, kemudian kita breakdown ke arah butir-butir, semuanya ada, itu semuanya sudah ada. Mulai dari P1, P2, P3, tinggal Ibu ini memilah ini di mana, kemudian nilainya berapa. Gitu. Jadi yang Ibu lakukan ini sudah ada semua, Bu. Jangan ragu, kan di puskesmas sumbernya banyak banget. Sumbernya banyak. Nah, memang belajar ya pelan-pelan ya, Bu, ya. Iya, Bu. Karena terlalu bersemangat mungkin ya, terlalu bersemangat. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Ya, Bu. Bye. Baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Yeah. Gimana, Bu? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Asra. Ya. Ada lagi enggak? Baik, terima kasih Bu Eni. Sudah habis, tidak ada lagi sepertinya saya lihat di sini. Terakhir dari Bu Rami. Ini nyambung lagi nih. Bu Ainin. Mereka pelaporan harian oksigen. Nah. Apakah bisa dalam rumuskan laporan? Ini perlu saya jelaskan. Terima kasih Mbak Ainin ya, Bu Ainin. Jadi kalau
merekap, hanya merekap mentah, itu kan data, raw data ya, rekapan itu kan raw data. Tapi harus dibunyikan. Data tadi harus dibunyikan, harus dianalisis. Di dalam hal-hal rekap oksigen itu kan ada variabel apa? Ada variabel rumah sakit, mungkin variabel waktu, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dibuat grafik. Kan ada periodenya tuh. Rekap itu kan ada periodenya. Misalnya pada waktu peak-nya COVID lagi naik dulu ya, bulan mulai bulan Juni, Juli, Agustus sampai seberapa. Nah itu periodenya bisa dibahas. Ternyata kebutuhan oksigen hariannya itu naik pada bulan apa, pada hari apa, pada saat COVID-nya jumlahnya berapa, itu yang punya nilai. Kalau cuma apa merekap itu kan anu ya, belum sampai pada skill ahli ya Pak Hasral ya. Nah jadi ini ke arah analisa, tapi analisa sederhana. Tergantung dari variabel apa yang dimiliki di hasil rekap itu. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi Pak, ini lanjut ya. Ada Bu Ega. Ini masih ada waktu ya? Ini masih ada waktu dikit Bu Ega nih. PD struktur pusat seorang administrasinya di posisi mana, Bu UKM atau UKP atau TU? Nah ini kan keputusan terakhir kan di pimpinan ya. Kalau saya sebut, kalau adminkes ya bisa mana saja. Yang penting Bapak Ibu itu bisa nanti mencukupi dan memahami secara manajemen. Di UKM itu juga harus bisa memahami manajemen. Di UKP itu ditampilkan di manajemen juga bisa, di TU juga bisa. Di UKP kalau kita berpikir ya tidak berpikir secara klinisi, misalnya Pak Asrani seorang dokter, background-nya dokter. Tapi pada saat menampilkan sebagai seorang adminkes, tetap secara manajerial meskipun latar belakang dokter. Nah, background-nya dokter ini untuk menelaah data UKP. Maksudnya seperti itu. Nah, background-nya nanti seorang dokter bisa juga di UKM. Nah, data-data di UKM ini ditelaah dari seorang yang background-nya dokter menjadi suatu hasil admin ke situ maksudnya. Gitu ya, Bu Ega. Ya, saya kira sudah jelas ya, sampai Bu Eni. Terima kasih Bapak sekalian ya untuk pertanyaan tambahannya. Kita nggak tutup lagi ya, tadi sudah ditutup. Ini sudah. Silakan saya kembalikan ke Pak Elian nih. Terima kasih mungkin acara bisa memberikan pencerahan ya Pak Asrani. Ya, terima kasih Bu Eni ya. Ya, sama-sama. Silakan Pak Elian. Ya. Baik Pak Asral, makasih banyak atas ininya sebagai moderator, Bu Eni sebagai narasumbernya. Wah, kalau mau dibahas banyak ya terkait ke sini pasti nggak ini satu. Tapi intinya seperti yang Bu Eni sampaikan itu benar sekali semua. Difokuskan bahwa jabatan fungsional itu adalah administrator kesehatan, bukan administrasi. Jadi fokuskan di administratornya itu fungsinya. Mungkin administrasi yang menjadi tugas-tugas Bapak Ibu sebagai rutin, sebagai sebuah tambahan. Namun intinya adalah Bapak Ibu adalah seorang capung adminkes. Kalau mereka prep absen segala macamnya itu kita tambah. Tapi carilah butir-butir poin-poin yang dengan nilai bernilai tinggi yang benar-benar berbobot untuk menunjang agar kredit yang punya Pak Ibu ya, ya Bu Eni ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mantap sekali nih apa yang disampaikan oleh Bu Eni ini. Semoga yang selama ini bikin plastaf, cuman ini aja sekarang sudah tahu gimana yang berbobotnya, bukan hanya output capaian SK-nya, tapi prosesnya itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang ke-12 serial ini, sudah jam 4 juga. Mudah-mudahan kayaknya minggu apa ini adalah yang serial terakhir ya. Nanti bisa dikoneksi dengan Pak Agung nanti tim kita kalau memang masih ada lagi, tapi sepertinya ini yang terakhir seperti saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan selama kami memberikan bayanan peningkatan kompetensi bagi pada Bapak Ibu sekalian ini benar-benar membuka wawasan sehingga bisa menjadi lebih mantap dan menjadi lebih profesional dalam jenjang jabatannya. Sekali lagi makasih ya Bu Eni, Pak Asral ya, atas kehadirannya. Kita sudahi pertemuan sore ini dengan Pak Camdala. Alhamdulillah saya tutup dengan wabil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bu Sumber Panitia. Terima kasih Pak Erlian, Bu Eni.
Pak Asral. Terima kasih Pak Agung ya, memberikan kesempatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Eni, Bapak Ibu sejawat Adminkes telah menyampaikan terkait dengan pelayanan administrasi, Bapak Ibu sekalian. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat ya Bu Eni ya, apalagi sekarang kalau di pusat sudah tidak ada bagian, tidak ada bidang, semuanya kita untuk pejabat fungsional dan jabatan pelaksana ini langsung ke kapus ya, eselon 2. Kemudian yang diadum adalah para pejabat yang terkait dengan keteuan gitu ya, ada misalnya kepegawaian, keuangan itu diadum. Kalau untuk pejabat fungsional ya dan pelaksana ini ada di bawah pejabat eselon 2. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi-materi kita, Bapak Ibu sekalian, ya tadi yang sudah Bu Eni, ya yang penting kita tetap semangat ya Bu, Adminkes bisa ya. Dan kita terus berproses ya Bapak Ibu, karena Permenpan kita juga, Permenpan 42 ini tahun udah 21 tahun yang lalu ya Bu. Kalau mau menyandingkannya juga kadang-kadang repot gitu, yang mana gitu kan, butir-butirnya nggak sesuai lagi. Jadi jangan menjadi patah semangat Bapak Ibu sekalian. Nantinya kita Bu Eni ya, kita akan membuat suatu acuan Bu ya, terkait dengan tim penilaian ya, angka kredit nantinya untuk tim penilai. Jadi jangan sampai ada yang saklek ya, oh ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini terlalu melunakkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Erlian, Bu Eni, Pak Asral, kita akan ketemu lagi Bapak Ibu dengan webinar kita yang lain gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Agung. Iya, sama-sama Pak. Izin live Bapak Ibu.